Brigadir Polisi Hendrik Beno terinspirasi dengan seorang guru atas nama Bapak Melkias Bobaya yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar sejak 4 tahun lalu dan sampai sekarang masih tetap menjalani tugas yang mulia tersebut. Dengan jarak tempuh yang jauh, menggunakan sepeda motor kurang lebih 15 km melalui jalan aspal, selanjutnya memasuki jarak 10 km melalui jalan tanpa aspal dan penuh bebatuan, rusak, gunung yang terjal, dan jurang yang begitu curam. Namun tak mempertimbangkan rasa lelah dan tak mengeluh sedikit pun saat pergi dan pulang. Beliau tetap semangat karena kepedulian akan tanggung jawab terhadap anak-anak Indonesia di tempat terpencil yang seyogyanya mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak di perkotaan. Pada kesempatan yang penuh bermakna, yaitu momen Hari Pendidikan Nasional tahun 2018, Babin Kamtibmas berkesempatan untuk memberikan seminar tentang bahaya narkoba dan konsekuensi pidana umum bagi generasi emas untuk SD dan SMP di Desa Tabobolo, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Keunikan terjadi ketika penyampaian materi dengan bahasa Indonesia, para pelajar hanya melotot dan kaku. Ketika Brigadir Polisi Hendrik yang akrab dikenal dengan Beno mendapatkan informasi bahwa mereka tidak terlalu mengerti bahasa Indonesia tinggi, maka Babin Kamtibmas secara spontan langsung menyesuaikan diri dengan bahasa daerah yaitu bahasa suku Sahu yang kebetulan sama pengertiannya dengan bahasa daerah setempat yaitu bahasa suku Wayoli. Di akhir penyampaian materi, para pelajar sangat antusias dan mendeklarasikan pernyataan untuk mendukung kepolisian menolak berita hoak dan isu SARA. Selain dari kegiatan seminar, Babin Kamtibmas juga menyempatkan diri untuk sambang dengan beberapa warga. Harapan masyarakat Desa Tabobol dengan adanya kedatangan Babin Kamtibmas agar isi hati mereka dapat didengar oleh pemerintah, yaitu mendapatkan akses jalan yang layak dan aliran listrik untuk penerangan di rumah warga. Demikian laporan Babin Kamtibmas Brigadir Polisi Hendrik Beno. Salam Terbata.